Sonora FM. Sejak NU Super Junior menjadi bintang tamu Running Man dan dinyatakan positif COVID-19, nama Song Jin-ho menyita perhatian. Dilansir dari Kompas.com, ini karena meskipun anggota Running Man itu dinyatakan negatif COVID-19 dari hasil tes PCR, dia memutuskan untuk tetap menjalani karantina mandiri selama 10 hari. Hal ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Dalam pengumumannya, agensi Song Jiyo, kreatif grup ING, mengungkap bahwa bintang drama Princess Hours itu ternyata tidak vaksinasi COVID-19. Tidak ingin muncul banyak spekulasi atas keputusan Jiyo untuk tidak divaksin, agensi akhirnya memberitahu alasannya. Berdasarkan pernyataan agensi, Song Jiyo memiliki alergi sehingga tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Mereka juga memberikan contoh dari peristiwa yang pernah terjadi pada Jiyo di tahun 2011 atas reaksi tubuhnya terhadap alergi karena menerima suntikan cairan IV. Sonora FM.